Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Lur, bersama saya Zuli. Jadi di video kali ini langsung saja Lur, bahwa hari ini adalah hari seperti biasa ya kita aktivitas sehari-hari seperti ini, yaitu ya kerja lah Lur. Jadi aktivitas hari ini adalah membongkar ini Lur, membongkar kandang pitik atau kandang ayam loh. Dulu ini sudah lama, sudah lama tahunnya ini. Ayamnya sudah habis, suruh dibongkar untuk dijadikan bangunan kantor atau office lor. Nah ini dua orang, nah ini ada kawan saya yang selalu happy-happy dan joget-joget selalu lor. Seperti ini ya, asik-asik lor, asik sambil dinikmati lor dengan goyangnya pae ini. Oke, selamat menyimak lor ya. Oke, jadi ini kandang ayam ya, ini sudah berapa puluh tahun ya, mungkin ya ada 10 tahun lebih itu ya. Nah, oke sobat, jangan lupa yang mampir di channel aku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya lur. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya sangat berterima kasih yang sudah menonton, dan semoga saja sukses selalu untuk para penghobi semuanya lo ya. Oke, selamat beraktivitas. Ini jadi tempat aku lur, jadi sehari-harian yang sebenarnya sini kan, ini tempat sebenarnya kan ada ruangannya untuk tidur, ada dapurnya lur, tapi ini depannya kandang ayam lur. Nah, sehari-hari saya di sini menumpang untuk nyantai lur. Jadi paginya berangkat kerja dari sini, lalu balik ke sini lagi. Jadi tempatnya sini, ibaratnya rumahnya sini loh, ibaratnya tempatnya sini, banyak kongsi lah loh. Ini setonya toge saya loh yang saya tempati ya. Aktivitas sehari kalau nggak ada kerja ya seperti ini loh, di seto. Kalau nggak ada kerja ya disuruh apa-apa itu, bikin apa itu. Dan kalau ada kerja ya suruh untuk kerja luar, itu ripe-ripe renovasi semacam itu lor. Jadi berangkatnya pagi, baliknya sore. Oke lor, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen lor ya. Dan sambung lagi di video yang akan datang lor ya. Oke, terima kasih.
hari menjelang maghrib. Maghrib,